Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati uh, Atasya Agama, Kepala Atasya Agama Syekh Barak bin Abdullah Al-Amir uh, Yang kami hormati uh, Syekh Buya Muhammad Al-Fisham Hafizullah Ta'ala Yang kami hormati Al-Ustaz uh, Zezen Zainul Mursalin Hafizullah Ta'ala yang dari Kendari Nenek Mama yang kami hormati dan para tokoh masyarakat dan pemerintah setempat beserta para da'i yang kami muliakan dan kami hormati Insya Allah hari ini tanggal 5 Agustus kita akan memulai acara kita pembukaan yang daurah pelatihan da'i sementawai yang berasal dari daerah Sikakap, Sipora dan Sikabaluan. Adapun uh, eh, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara kita acara pembukaan ini yang pertama yaitu pembukaan yang telah berlangsung, yang kedua tilawah, yang ketiga kata sambutan panitia, yang keempat sambutan dari kepala atasi agama. Yang kelima ada penyerahan kepada tokoh masyarakat setempat sekaligus penutupan acara pembukaan. Kita langsung memasuki acara yang pertama yaitu tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh al ah Syahril kepada al ah Syahril kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم Minhumul mu'minun, wa aktharuhumul fasiqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tilawatil Quran yang dibaca oleh Al-Akh Syahril semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Kita lanjut ke acara berikutnya yaitu sambutan panitia sambutan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Ustaz Ramli Hafizahullah Ta'ala kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wala wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd yang sama-sama kita muliakan Syekh Ahmad bin Isa Al-Hazimi atas agama Kedutaan Arab Saudi yang insyaallah nanti akan memberikan sambutan via Zoom yang terhormat Syekh al barok bin Abdillah Al-Amir Kepala Kantor Atase Agama Arab Saudi yang terhormat Dr. Surfa Yandri Direktur Politeknik Negeri Padang Serta rombongan Yang terhormat Dr. Muhammad Zain Yang terhormat Ustadz Zain Zainal Mursalin Pimpinan Islamic Center Muad Bin Jabal Kendari Yang insyaallah nanti akan bertindak Sebagai pemateri Yang terhormat Ustadz Muhammad Al-Fisham Ketua Yayasan Sosial Dakwah. Dan pendidikan Mentawai dan Ketua Yayasan Tarek Liman Padang beserta rombongan, yang terhormat Camat Seberut Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Kapolsek Siburut atau yang mewakili, yang terhormat dan Ramil Siburut atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Desa Malepet atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Desa Muara Siburut atau yang mewakili. Yang terhormat nini mamak pemuka masyarakat dan yang kita muliakan para dai yang insyaallah nanti akan menjadi peserta pada pelatihan dai sementawai yang diadakan oleh atase agama Kerutan Saudi Arabia. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah atas nikmat dan karunianya Allah telah memudahkan kita untuk bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti pembukaan pelatihan da'i sementawai yang diadakan oleh Atase At Saudi Arabia yang insyaallah akan berlangsung mulai malam ini hingga hari Senin insyaallah Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kemudian salam dan salam tersampaikan buat Nabiullah yang mulia, junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kami panitia pertama kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para tamu kami, para undangan kami, baik tamu yang datang dari Padang yang dari Jakarta, baik tamu kami yang datang dari eh para dai yang dari Sikakap, Sipora, Sikabaluan maupun dari Seburuk dan sekitarnya. Permohonan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya dari panitia bahwa kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengkondisikan untuk bisa membuat kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami telah berupaya untuk memenuhi eh, apapun keperluan-keperluan dalam pelaksanaan pelatihan da'i nanti. Ternyata kita pun, punya rencana dan semuanya Allah yang menentukan. Kemudian permohonan maaf kami juga kepada hadirin dan hadirat eh, berangkali dalam pelaksanaan ini ada sesuatu yang tidak berkenan atau yang kurang pada tempatnya. Untuk itu dari panitia kami mohon dimaafkan. Berangkali kepada para dai kami, kami tadi datang mungkin kurang terlayani oleh panitia. Memang panitia sudah berusaha untuk standby di sekretariat, tapi mungkin kedatangan bapak-bapak, ustadz-ustadz dari desa-desa eh, kurang kami pantau mungkin terlambat makan siangnya, terlambat eh, mandinya segala macam. Jadi untuk itu kembali dari panitia kami telah berupaya semaksimal mungkin, namun tetap saja ada kekurang-kekurangan dan kesalahan dan kelapan dari kami. Itu itu mohon dimaafkan. Kemudian kami laporkan bahwa pelatihan DAI Sementawai ini yang rencananya diikuti oleh 70 peserta yang datang dari berbagai wilayah di Kepulauan Mentawai. Direncanakan pada awalnya dari Sikakap akan datang 10 orang. Ternyata yang datang ada lima orang, Alhamdulillah. Dari Sipora kita rencanakan akan datang 10 orang juga. Kita masih menunggu dalam perjalanan dengan kapal ambu-ambu. Berapa orang? Dari Sepora. Alhamdulillah sudah sampai. Alhamdulillah selamat datang. Kemudian dari Sekebaluan juga direncanakan 10 orang yang datang 6 atau 7 tadi, 5. Alhamdulillah. Uh, dari beberapa desa di Siburut pun uh, masih belum lengkap sepertinya uh, sepertinya masih dalam perjalanan. Semoga uh, para dai, ustadz-ustadz kita Asatizah As yang telah kita sampaikan undangan kepada beliau untuk hadir di pelatihan ini dimudahkan oleh Allah untuk hadir untuk mengikuti rangkaian pelatihan ini hingga hari Senin, insyaAllah. Allah. Uh, barangkali dari panitia penyampaian kami. Tidak terlalu banyak kami sampaikan ucapan selamat datang kepada semuanya. Semoga para tamu dan undangan kami bisa betah, bisa menikmati suasana yang ada di Islamic Center ini. Segala kekurangan nanti kami mohon untuk bisa diberi masukan kepada kami sebagai panitia, baik dalam pelaksanaan pelatihan ini maupun suasana Islamic Center, kalau ada. Hal-hal yang perlu kita perbaiki, maka tolong berikan saran kepada kami dan kritik. Demikian dari kami, panitia. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi uh, kata sambutan dari panitia dan penjelasan dari panitia. Acara ini kita masuk ke acara berikutnya. itu sambutan dari kepala atase agama kedutaan Arab Saudi Jakarta ya Syekh uh, Barrad bin Abdullah Al Amir dan didampingi oleh Ustaz Sejen Zain, Zainal Mursalin ya mudir uh, Islamic Center Muad bin Jabal Kendari kepada Syekh Waliyatafaddal masykura Baik alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Demikianlah apa yang sambutan apa yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Ahmad ibn Isa Al-Hazimi hafizahullahu taala atas agama Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta live melalui sambungan telepon. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini binilai ta'ala saya akan menerjemahkan apa yang telah beliau sampaikan tadi Setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau mengucapkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia di Islamic Center ini Yang telah menyiapkan kegiatan daurah ilmiah yang bertemakan moderasi dalam Islam yang tentunya ini adalah merupakan bagian dari program yang diperakarsai oleh atas agama kedutaan Saudi Arabia di Jakarta sesuai dengan perintah dari Kementerian Agama Keduta Kementerian Urusan Keislaman Dakwah dan Bimbingan Islam di Saudi Arabia yang senantiasa berusaha untuk memberikan khidmah dan pelayanan kepada kaum muslimin secara umum dan berusaha untuk mempersatukan umat di atas kalimatul hak ya di atas kalimat yang yang benar di atas persatuan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam serta berusaha untuk menjelaskan Islam kepada seluruh kaum muslimin dan menjelaskan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya juga bahwa tentu bagian daripada Islam adalah menebarkan akhlak yang terpuji dan petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam lainnya sebagaimana hal itu disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam buistu li makarimal akhlak sesungguhnya aku tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan Islam untuk menyempurnakan akhlak Islam adalah merupakan agama yang sangat agung dalam semua aspek kehidupan makna agung di sini adalah ditinjau dari berbagai macam maknanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan, dari kebodohan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau alaihi salatu wasallam untuk mengajarkan kepada mereka akidah, mengajarkan kepada umat manusia ibadah dan bermuamalah antar sesama. Mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana semestinya kita menjalin hubungan antara kita dengan Allah, menjalin hubungan antara kita dengan sesama, dengan mengedepankan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik dalam bermuamalah kita dengan manusia yang lain, sebagaimana juga Nabi SAW datang untuk menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Islam adalah agama penebar rahmat, agama rahmatan lil alamin yang mengajarkan kepada kita persatuan, yang mengajarkan kepada kita sekalian eh, kasih sayang dan mengajarkan kepada kita sekalian tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa umat ini adalah menjadi umat terbaik, umatan wasata bila dibandingkan dengan umat-umat yang lain sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini sebagai saksi bagi umat-umat yang lain sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nabi kita Muhammad alaihi salatu menjadi saksi atas kita sekalian. Sehingga diwajibkan atas seorang dai untuk menjelaskan kepada manusia tentang perkara ini dan menjelaskan petunjuk-petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah dengan cara yang bijak dan cara yang lemah lembut. Karena apabila apabila objek dakwah kita mendengarkan tentang Islam dengan cara yang bijak dan akhlak yang baik baik yang menjadi objek kita itu adalah seorang muslim atau non muslim pasti mereka akan terbuka untuk menerima kebenaran dan siap untuk mendengarkan apa yang kita dakwahkan Islam bukanlah agama yang keras agama teroris atau agama yang radikal. Ya, tetapi Islam agama yang membawa rahmat. Dan hendaklah seorang dai dia tidak terburu-buru. Ya, tidak tergesa-gesa untuk melihat hasil dalam kehidupannya karena ketahuilah sesungguhnya hati manusia itu ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan kebenaran. Adapun hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di akhirat kelak nanti akan ada seorang nabi yang tanpa memiliki pengikut seorang pun juga. Oleh sebab itu seorang dai hendaklah lebih memperhatikan bagaimana usaha dia dan perjuangan pengorbanan dia di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak begitu menyibukkan diri dengan ingin segera mendapatkan hasil yang diinginkan. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda li ayyih hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui perantaraanmu itu lebih aku cintai atau lebih baik daripada daripada unta yang berwarna merah. Demikian pula seorang da'i semestinya ia berperangai dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang luhur, sehingga dengan demikian dia dapat menjadi suri toladan dan kudwah bagi objek dakwahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk pada kita sekalian pada jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sekalian orang-orang yang mendengarkan perkataan, lalu ia mengamalkan yang terbaik darinya, sebagaimana juga saya berwasiat kepada Anda sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. serta beristiqomah di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittabani katakanlah inilah jalanku yang lurus Qul hadihi sabili ad'u ilallah Menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Di atas ilmu aku dan orang yang mengikutiku Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jal Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa membimbing kita sekalian Pada jalan yang deridoinya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk dan kebaikan Kepada para pemerintah kita sekalian Karena bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Senantiasa mendoakan para pemimpin kita dengan baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita sekalian untuk senantiasa mentaati mereka wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad demikian uh, intisari dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Isa Al Hazimi hafizahullahu taala atas agama kedutaan Saudi Arabia di Jakarta yang beliau sampaikan tadi secara langsung melalui jalur telepon wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabi Muhammad Alhamdulillah uh, zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu tadi tausiah dan nasihat arahan dari uh, atas si agama Syekh si Ahmad bin Isa Al Hazimi ya beliau dari Arab Saudi alhamdulillah tadi beliau telah menyampaikan tausiah buat kita para dai yang sangat bermanfaat bagi kita semua sehingga ke depan dakwah kita ini bisa mendatangkan kebaikan dan keberkahan di Pulau Sikir ini. Uh, dengan demikian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala acara penutupan ini uh, berakhir dan ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tutup uh, Syekh uh, Barak uh, bin al Amir Kepala atas Agama Arab Saudi beliau uh, tadi memberitahukan kepada saya, insyaallah besok beliau mengundang kita akan buat undangan ya kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, uh, camat atau mewakili uh, nenek mama, kapolsek dan, dan ramil, koramil, beliau mengundang uh, secara resmi dan akan dikasih undangan kepada uh, para tokoh dan mengundang semua masyarakat yang muslim yang ada di Beri mengundang masyarakat yang ada di uh, Desa Muara dan Desa Malepet ataupun Munte. Besok kita akan mengadakan uh, acara makan bersama setelah Isya. Dan beliau mengharapkan nanti tokoh-tokoh masyarakat ini hadir karena beliau uh, berharap kita kumpul bersama di depan mendokumentasi sebagai uh, bukti laporan kepada uh, Kedutaan Arab Saudi bahwa acara telah terlaksana dihadir oleh tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat setempat. Jadi nanti Insya Allah kami akan berikan undangan lagi dan kami harapkan para pak desa, para tokoh masyarakat, para pemerintah setempat atau mewakili bisa menghadiri sehingga ini bisa sebagai dokumentasi kita ke depan sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Sekian kami sebagai wacara mengucapkan terima kasih kepada Pak Desa dan Rami atau mewakili, Pak Camat atau mewakili, Kapolsek atau mewakili Nenek Mama dan semua para da'i yang ikut dalam acara pembukaan ini semoga acara kita ini berjalan lancar dan uh, kegiatan kita membawa keberkahan bagi semua da'i dan pulang bisa membawa bekal bagi seorang da'i di daerahnya masing-masing maka uh, demikian uh, kita akhiri kita tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin ala umuri dunya wad din an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad para hadirin yang dimuliakan Rasulullah wa ta'ala para pejuang dakwah dan mujahid-mujahid dakwah di kepulauan Mentawai barakallahu fikum alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini pada akhirnya saya bisa tiba juga di Mentawai. Ya, dari sekian lama sesungguhnya saya bercita-cita ingin turut berpartisipasi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan antum sekalian. Dari sejak pendirian Islamic Center Mentawai ini kita hanya bisa mendoakan dari jauh. Ya dan bisa membantu apa yang bisa kita berikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak di Jannatul Firdaus bersama dengan para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Baik, tentu pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sebuah ilmu di mana ilmu ini lebih baik daripada ilmu kedokteran. Lebih baik daripada ilmu ekonomi, lebih baik daripada ilmu fisika, kimia, arsitek, dan lain sebagainya, karena mulia dan tidaknya suatu ilmu itu sangat tergantung pada apa, tergantung pada sesuatu yang dipelajari di dalam ilmu itu. Ya, ilmu kedokteran, misalnya, menjadi ilmu yang mulia. Kenapa? Karena yang dipelajari dalam ilmu itu bagaimana kita menyelamatkan jiwa manusia. Demikian juga dengan ilmu ekonomi. Dia dikatakan menjadi ilmu yang mulia karena di dalamnya kita akan mempelajari bagaimana mengelola harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Ketika kita berbicara tentang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita akan membahas tentang sebuah ilmu yang sangat berguna dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu merupakan profesi para nabi dan rasul. Ada enggak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang pedagang? menjadi seorang dokter, menjadi seorang peternak, menjadi seorang petani, tidak ada. Semua nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang apa? dai. Untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa yang antum lakukan saat ini di tengah-tengah masyarakat? Ya, itu adalah merupakan sebaik-baik profesi. Jadi jangan pernah merasa minder kita menjadi seorang da'i Ya Biasa sebagian orang ketika kenalan apa pekerjaan antum Anu dia muter-muter gitu ya Tidak mau menyebutkan dirinya sebagai seorang da'i Padahal menjadi seorang da'i itu adalah seseorang yang paling mulia profesinya di si Allah subhanahu wa ta'ala tapi sebelum saya lanjutkan kita berbicara tentang ilmu dakwah. Ilmu itu apa ilmu? Apa pengertian ilmu? Ya. Pengetahuan. Ya. Ilmu itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab Manhajus Salikin dalam mukaddimahnya beliau mengatakan ilmu itu adalah ma'rifatul haqqi bidalilihi mengetahui kebenaran dengan dalilnya itu ilmu ya kalau antum hanya baru tahu begitu saja tanpa ada dalilnya antum belum kuasa itu ilmunya jadi ilmu itu adalah mengetahui sesuatu dengan dalilnya mengetahui kebenaran dengan dalilnya itu ilmu apa yang membedakan antara orang awam dengan orang yang berilmu? Pengetahuannya tentang dalil. Ya, ini pengertian ilmu. Apa pengertian dakwah? Secara bahasa dakwah itu apa? Mengajak. Orang Arab mengatakan ana ad'uka ila ta'am, ana ad'uka ilal asya. Tafadol. Saya mengajak Anda untuk makan malam. Ini secara bahasa mengajak. Secara istilah dakwah itu apa dakwah? Dakwah itu secara istilah artinya adalah isolul haq. Ya, ilan nas. Menyampaikan kebenaran kepada manusia. Atau isolul haqi ilal khalq menyampaikan kebenaran kepada hamba-hamba Allah. Ini pengertian daripada dakwah. Ya. Maka oleh sebab itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini bismillahirrahmanirrahim taala kita akan membahas tentang ilmu yang sangat mulia ini. Pertama, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang dakwah ini, kita pelajari terlebih dulu, apa sih keutamaan dan fadilah dakwah itu ya, karena kita tidak akan termotivasi untuk berdakwah. Kalau seandainya kita tidak mengetahui keutamaannya, ya kan, kita akan termotivasi untuk berdakwah. Kalau kita mengetahui apa itu keutamaan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalil yang paling pokok membahas tentang keutamaan dakwah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fusilat. Wa man ahsanu wa amila wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal yang saleh dan ia berkata sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Apa arti daripada siapakah yang lebih baik perkataannya? Kata Ibnu Katsir, pengertian siapakah yang lebih baik artinya tidak ada yang lebih baik. Maksud ayat yang mulia ini berarti tidak ada yang lebih baik perkataan daripada perkataan orang yang berdakwah di jalan Allah. Dengan kata lain tidak ada profesi yang lebih baik daripada profesi dakwah. Makanya tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka kan orang-orang pilihan Allah. Tidak ada seorang pun yang diutus oleh Allah kecuali dia menjadi seorang dai. Karena mereka itu adalah merupakan pilihan-pilihan Allah, maka profesi mereka juga berarti profesi yang dipilih oleh Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsanu kaulan Dan siapakah perkataannya yang lebih baik? Maksudnya tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang yang menyeru dan mengajak manusia ke jalan Allah. Beruntunglah kita yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penerus perjuangan para nabi dan rasul. Ya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman Waman ahsanu ila wa amila salihan Wa qala innani minal muslimin Kemudian yang kedua dalilnya tentang keutamaan dan fadilah dakwah adalah firman Allah Subhanahu wa taala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tuh Allah Azza wa berfirman dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, maksudnya dai hendaklah sebagian dari manusia ada orang-orang yang spesialis untuk mengajak manusia pada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan yang munkar. Kemudian apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ulaika humul muflihun." Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mau untung, mau sukses di dunia dan di akhirat? Tempuhlah jalan dakwah. Wa ulaika humul muflihun. Andaikan ini bukan Al-Qur'an, boleh saja di situ dikatakan wa ulaikal muflihun. Tetapi kenapa di situ ada namanya dhamirul fasl? Ada kata-kata hum untuk menegaskan dan memastikan bahwa hanya mereka itulah orang-orang yang paling sukses. Paling beruntung, Walaupun gaj gajinya di dunia sedikit, terkadang, gitu kan? Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya orang yang berdawah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu pahalanya tanpa batas. Nanti kita ketahui. Coba kita lihat lagi slide berikutnya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menunjukkan akan beruntungnya mereka orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya lebih baik berdiri kali ya. Baik, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya di sini, "Man ala khairin fa falahu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan Maka baginya pahala seperti orang-orang yang melakukannya Masya Allah ya. Kita hidup di dunia ini berapa tahun sih Mau berapa tahun Pak? Betapa sedikit orang yang bisa melakukan. Masya Allah yang paling senang. Berapa usia sekarang? Tujuh empat. Ya tujuh Usianya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu kan 63 tahun, itu pakai penanggalan Hijriah apa masih Komali atau Samsia? Samsia Komali, Rasulullah tidak pernah Samsia. Itu Ya. Coba kita lihat usia kita ini sudah diberikan gambaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan antara 60 sampai orang-orang terdahulu? Caranya Kalau kita hanya mengamalkan pahala diri sendiri, katakanlah sholat. Kita sholat katakan dari usia balik ya, ya. Dari usia balik katakan 10 tahun atau 13 tahun. Kita sholat meninggal usia 70 tahun katakan berarti kita punya pahala sholat berapa? 60 tahun. Ya, katakan dari usia 10 tahun kita sholat sampai Usia 70 tahun Berarti kita punya pahala sholat berapa tahun? 60 tahun Kalau kita mengandalkan Amalan kita yang ini Tapi bagaimana caranya Kita di akhirat kelak Membawa pahala sholat Pahala sholat kita itu 1000 tahun, 2000 tahun Bagaimana caranya? Ya. Dengan cara Masjid-masjid gitu kan Punya murid Berapa mungkin 10 20 100 Bayangkan kalau seandainya Mereka bisa membaca Al-Quran Melalui perantaraan antum Setiap kali mereka Baca Al-Quran, 100 orang Baca Al-Quran Orang lain baca, baca Al-Quran Hanya sendiri kan, mendapatkan Al-Quran Al sendiri, dia enggak Mendapatkan pahala membaca Al-Quran 100 orang Mendapatkan pahala zah, Apa namanya sholat Membaca Al-Quran 100 orang Yang 100 orang lagi Anak-anak kita itu Nanti pernah murid lagi Jadi ustaz lagi Masing-masing dari 100 orang ini Punya murid 10 saja Berarti berapa Jadi pahala kita seribu kalau mereka seorang satu tahun saja yang seribu orang ini, jangan pandang-pandang sekali-kali kan, sudah berapa tahun, seribu tahun. Ini keutamaan apa? dakwah Oleh sebab itu, Mandarra'ala to'ilin falangu fa'adri. Fa'adri ini Di dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau bersabda, Mansanatil Islam sunnatan asanatan. Falau ajruha wa ajru min ghairi ayyah

ciri dan karakteristik dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa ciri dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama, dakwah itu bersifat robbaniyah. Apa itu robbaniyah? Diambilkan dari kata-kata rob Robbania itu berdasar apa namanya bersumber dari Robul Alamin Allah Azza Wajal. Dakwah ini bukan buatan manusia. Kalau orang lain menyeru pada suatu ajaran buatan manusia, hasil dari buah pikiran manusia. Tapi apa yang kita dakwahkan? Kalau Allah kolar rasul semuanya berdasarkan apa wahyu maka kita harus berbangga ketika kita sekalian menjadi duat ilallah azza wajal menyeru manusia ke jalan allah subhanahu wa taala karena dakwah itu bersifat robbania maka dakwah itu pasti dijaga oleh allah oleh sebab itu allah subhanahu wa taala berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun Sesungguhnya, kami telah menurunkan azikir. Az azikir itu Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Jadi, dakwah ini akan terjaga. Walaupun tentu, kita membutuhkan perjuangan kita, tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya dakwah itu tidak membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan dakwah. Sesungguhnya, dakwah itu akan tetap eksis baik oleh kita atau bukan. Karena ini adalah merupakan agama Allah yang pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpartisipasi di dalam menegakkan agama Allah sebagai bentuk lahan pahala bagi kita sekalian. Dia bersifat robbaniyah. Kemudian yang kedua, dakwah Islamiyah itu bersifat syumuliyah. Sumulia itu artinya universal. Sumulia itu menyeluruh, meliputi seluruh aspek kehidupan. Ya, karena ada sebagian dakwah, ajaran, misalnya ajarannya hanya berkenaan dengan suluk saja. Ya, bagaimana yang mengatur hubungan dia dengan Tuhannya, tidak berbicara tentang hubungan sosial kemasyarakatan, tidak berbicara tentang ekonomi, tapi Islam dia meliputi akidah, meliputi ibadah, meliputi akhlak dan seterusnya. Allah azza wa nazzalna alaikal wa 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 lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab, maksudnya Al-Qur'an, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Lanjut, Akhi. Nah, kemudian berikutnya Islam itu bersifat wakinya wakinya itu selalu bersifat realistis. Bersifat realistis itu sesu ses selalu sesuai dengan kebutuhan manusia. Oleh itu Islam itu tidak kaku. Islam itu tidak tidak kaku. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita sholat nih Tidak ada air bisa Tayamum Ya Kemudian apabila kita tidak bisa duduk Bisa berdiri eh, Tidak bisa berdiri bisa Duduk apabila tidak bisa duduk Bisa berbaring Ya Dan lain sebagainya berbagai macam kemudahan Bahkan kemarin ketika Ketika umat manusia Diguncang oleh isu covid-19 Islam kita lihat bagaimana ajarannya murunah. Berbagai macam fatwa keluar dengan tanpa mengurangi Islam itu sendiri. Tapi Islam bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat. Cara, ciri karakteristik dakwah Islam itu dia bersifat alamiah. Alamiah artinya internasional. Oleh itu dakwah Islam di mana-mana ada. Ya di semua negara pasti akan ada Islam bahkan sekarang di era globalisasi kita dapatkan perkembangan Islam semakin pesat. Ya. Mau pergi ke belahan penjuru dunia manapun akan kita dapatkan cahaya Islam ya ada di sana. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Berbeda dengan agama yang lain, dakwah mereka pada umumnya terbatas. Bahkan ahlul kitab selalu di dalam di dalam kitab suci mereka disebutkan ya bani Israel. Di dalam Al-Quran banyak tuh Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya seruannya ya bani Israel atau mereka mengatakan ya kaumi. Tapi dakwah dalam Al-Quran apa? Ya ayuhan nas. Karena Islam itu agama yang sifatnya alamiah. Baik. Lanjut. Pilar-pilar dakwah. Ya, tahu pilar? Pilar ini nih, ini pilar, ini pilar, ini pilar, ini pilar. Tiang-tiang yang menopang dakwah. Pilar-pilar ini harus ada. Karena kapan pilar ini tidak ada, berarti bangunan akan rubuh. Maka demikian pula dalam dakwah di sana ada pilar-pilar yang harus dijaga. Ketika pilar-pilar ini tidak ada dalam dunia dakwah, maka dakwah tidak akan terwujud. Ya, agar dakwah Islamiah dapat dilaksanakan sesuai dengan sunnah, maka seyoganya seorang juru dakwah memahami pilar-pilar dakwah ilallah azza wajal sesuai dengan firman Allah subhanahu wa taala: Qul sabili adu ilallahi ala basiratin ana wa wa, wa minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti mengajakmu kepada Allah dengan hujah yang mata, yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Lanjut. Ya. Pertama Ya ada beberapa pilar dakwah, ada materi dakwah, ada dai, ada mad'u, ada cara atau metode dakwah. Kapan ini tidak ada dakwah tidak akan ada. Yang pertama itu materi dakwah. Apa yang kita dakwahkan? Kalau ada orang mengatakan, "Oh, saya mau jadi dai." Wah, semangatnya bagus. Tapi kita tanya, "Antum punya ilmu enggak?" Tidak ada. Apa yang mau antum dakwahkan? Faqidu shayla yu'tih. Orang yang tidak punya itu tidak bisa, apa tidak bisa memberi syaratnya? Antum menjadi seorang dai, antum harus lebih mengetahui, menguasai dulu apa namanya, menguasai terlebih dahulu materi dakwah. Bagaimana mungkin antum akan berdakwah? Sebagian orang masya Allah, semangat untuk berdakwah, tapi kita tanya, apa itu pembatal wudhu? Tidak tahu. Bagaimana antum akan berdakwah? Saya pernah ketemu sama seseorang. Masya Allah, begitu dia ketemu sama saya langsung dia peluk. Masya Allah, Ustadz ternyata setelah saya aktif ikut terjun langsung katanya berdakwah di jalan Allah itu ternyata dakwah itu sangat luar biasa. Saya pernah pergi berdakwah sampai ke Kanada, sampai ke Amerika Latin. Uh, luar biasa saya bilang. Saya ke Mentawi aja belum pernah. Ini udah sampai ke Amerika Latin, bayangkan. Saya sudah sampai ke Jerman, Kemana-kemana ke mana, ke Australia, ke Afrika. Wah, wow, memang dakwah itu hebat. Akhirnya kemudian setelah cerita-cerita gitu yang di sampingnya ya beliau ini seorang profesor juga, tapi profesor di bidang ilmu lain bukan profesor di bidang ilmu dakwah atau agama gitu kan. Yang satu ada doktor lagi. Kemudian bilang, Ustadz waktu itu saya ingat bulan syawal. Apa hukumnya katanya menggabungkan antara saum syawal dengan saum ayamul bid. Ya. Akhirnya orang ini bertanya, eh apa saum apa lagi Ah, jangan sampai bapak ini melakukan kebidahan. Saya bilang, apa itu Ustadz? Saya bilang, itu berpuasa di setiap pertengahan bulan Hijriah. Tanggal 13, 14, 15. Langsung kemudian mengatakan, eh adakah puasa seperti itu Ustadz? Saya bilang, ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyaris tak pernah meninggalkan saum di tiga tanggal itu. Akhirnya, oh, saya baru tahu. Setelah dakwah ke Amerika, setelah dakwah ke Eropa, setelah dakwah ke Afrika, setelah dakwah ke Australia, saya jadi berpikir ini yang didakwahkannya apa? Berarti ilmunya masih sangat Minim maksud saya, oke okay lah berdakwah mungkin dalam ilmu yang boleh mungkin. Cuman kan menunjukkan bagaimana kadar ilmunya itu. Se Seorang dai kok nggak tahu yang namanya saum ayamul bid, artinya saum di pertengahan bulan. Ini menunjukkan bahwa ini bermasalah nih. Bagi sebagian dai materi dakwah ini bermasalah karena dia tidak menguasai. Ditanya apa itu rukun Islam? rukun Islam yang saya tahu cuma rukun tetangga sama rukun warga RT RW ya maka yang seperti ini tuh berarti masih bermasalah ada namanya materi dakwah yang harus dimiliki jadi apa yang kita dakwahkan saya juga berdakwah Ustad antum apa yang antum dakwahkan anu saya kampanye untuk 2024 <laughs> itu bukan materi dakwah itu maksudnya bukan itu inti materi dakwah apa itu materi dakwah? Materi dakwah itu adalah Islam. Yang harus kita dakwahkan itu adalah apa? Islam. Inna dina Islam. Wa may islami wa Demi Allah antum saat ini ada di garis terdepan dalam memperjuangkan agama ini di Mentawai. Di garis terdepan, garis perbatasan Indonesia dan di garis depan di garis perbatasan bersama dengan untuk mempertahankan kaum muslimin dan menyebarkan Islam. Saya hidup di tengah-tengah masyarakat muslim. Antum di kawasan minoritas muslim, berhadapan langsung itu. Berada di garis terdepan ya, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu tentu Tuntutan antum untuk menguasai materi ini, materi dakwah, sangatlah besar. Maka, tidak boleh berhenti di dalam menuntut ilmu, ya. Terus berbekal saat ini, Alhamdulillah, sudah banyak, ya. Metode menuntut ilmu itu banyak, ya. Enggak mesti kemudian seseorang belajar memfokuskan diri masuk ke pondok pesantren. Kalau bisa dilakukan iya. Tapi mungkin sebagian besar dari kita sudah hampir tidak mungkin lagi untuk melakukan hal itu. Karena tanggung jawabnya sudah besar. Tapi sekarang ada Masya Allah televisi-televisi dakwah. ya Di sini ada Surau TV di eh, apa namanya Sumatera Barat ini. Saya di Kendari juga sama kita satu grup dalam paguyuban adat TV saya TV Muaz ya kemudian ada HSI ada uh, halakoh silsilah ilmiah misalnya sekarang kalau itu antum ikuti dengan seksama, masya Allah manfaatnya sangat luar biasa ya yang jelas seorang dai dia harus terus mengembangkan dirinya di dalam menuntut ilmu agama karena ini adalah merupakan bagian daripada pilar dakwah. Karena antum kalau tidak menguasai ilmu agama ini Tidak menguasai dinul Islam Bagaimana mungkin antum akan mendakwakan Islam ini Para ulama mengatakan Faqidushayla yu'tih. Orang yang tidak punya itu tidak bisa memberi Baik lanjut Nah secara garis besar Islam itu kan terbagi menjadi tiga Ya kan Ada rukun Islam Ada rukun iman Dan ada rukun dan ada ih, ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril. Hadis Jibril ini dinamakan juga dengan apa? Ummu Sunnah. Kenapa dikatakan Ummu Sunnah? Induknya Sunnah karena di dalam hadis tersebut semua terangkum apa yang ada dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara garis besar hadis Jibril ya yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu itulah rangkuman ajaran Islam. Oleh sebab itu begitu Jibril Alaihissalam meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kemudian bertanya kepada Umar, Atadri Manisail, Wahai Umar, apakah engkau tahu barusan siapa itu yang bertanya tentang Islam, iman dan ihsan itu? Kemudian Jibril mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda Hada Jibril atakum liu alimakum dinakum yang barusan tadi datang itu adalah Jibril yang melakukan penyamaran datang sengaja untuk mengajarkan kalian agama kalian. Jadi agama Islam itu terangkum dari dalam rukun Islam, iman dan ihsan. 561. Jangan dibalik-balik jadi 165. Karena ada yang balik tuh kan kaidahnya kan? Ada yang ngebalik. Ya, yang benar adalah urutannya yang harus kita ajarkan adalah 561. Rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Baik, lanjut. Ya, tentu ini sudah kita ketahui bersama Ya rukun Islam kemudian demikian juga rukun iman yang eh, enam lanjut terus ya rukun iman saya kira juga eh, karena waktu yang apa namanya terbatas singkat namanya juga Dauro ini sebenarnya adalah mata kuliah saya di, di apa nih di, di, di program kaderisasi imam dan dai itu dua SKS sebenarnya tapi kita kita jadikan dua hari. Itu pun kalau nggak kemakan waktunya. Baik, kemudian berikutnya ihsan. Ya kita ketahui dalam hadis Jibril beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan kita melihat dia dan jika tidak kita melihat dia maka semuanya Allah kita lanjut. Ya, ciri karakteristik di nul Islam. Ciri karakteristik nul Islam itu yang pertama Islam itu adalah agama Allah yang universal agama Allah, bukan agama buatan manusia. Ya, bukan buatan manusia. Sebagian agama ada penciptanya. Terus kalau begitu bagaimana manusia sebelum dia? Oleh sebab itu ada salah seorang syekh. Salah seorang syekh dia pergi ke India. Pergi ke India dan di India itu terkenal di India itu orang menyembah apa saja ada yang menyembah sapi ada yang menyembah tikus ada yang menyembah kambing macam-macam ayam. ayam ya apa saja disembah sama orang India banyak agama yang apa negara yang paling banyak agamanya itu India sampai saya ini jalan tiba-tiba dia melihat banyak sekali arca-arca dan patung-patung akhirnya sama penterjemahnya stop tulis ini ini apa ini katanya ada sukul alihah ini adalah pasar Tuhan. Tuhan diperjualbelikan gitu. Bayangkan. Ya. Sampai ada orang Jepang. Orang Jepang ini dia anggota DPR-nya Jepang. Dulu dia jualan patung. Jualan patung dari Jepang, bawa patung. Kemudian dibawa ke Jakarta, kemudian dijual. Nah, partner bisnisnya Selain itu, juga ada bisnis yang lain. Partner bisnisnya itu ada orang Kendari, ya, bukan seorang dai, tapi beliau cerdas gitu. Akhirnya, kenapa ini teman partner bisnisnya ini selalu juga bawa-bawa patung gitu? Kan, kenapa kamu ini? Katanya, ini saya sambil bisnis dengan kamu, saya juga jualan ini patung-patung ini, patung dari Jepang. Katanya, ini maksudnya apa? Ini angkat, akhirnya dia bilang, "Ini adalah Tuhan, Tuhan." sebagian orang gitu kan akhirnya kemudian kamu juga percaya itu iya saya juga percaya itu katanya terus sekarang masa kamu berjual belikan tuhan kamu sendiri akhirnya kemudian dia katakan iya benar juga ya akhirnya kemudian dia masuk Islam akhirnya kemudian dia datang ke kita di Kendari dan beliau bahkan eh, beliau punya tanah ada satu hektar di Jepang sana beliau katakan saya mau wakafkan saya mau bangun masjid tolong Akhirnya saya hubungkan ke atas Saudi Arabia, atas agama suatu masa saya Ibrahim. Saya ini ada orang mewakaf di Jepang. Ini sama saya ditanya di situ ada Muslim nggak? Katanya di kota saya itu kayak sepengetahuan saya tidak ada yang Muslim kecuali saya. Nembangun masjid untuk apa juga gitu kan? Baik. Ini Syekh ini yang ke India tadi tanya ini pasar apa ini? Pasar Tuhan. Ah, ini kalau begitu katanya tolong turunkan saya. Turun Bertanya nih, sama penjual arca-arca ini berhala. Katanya, "Ini apa?" "Ini," katanya, "ini adalah tuhan pemberi rizki." <laughs> Akhirnya, kemudian saya ini bertanya lagi, "Sejak kapan dibuat ini tuhan pemberi rizki?" "Ini," katanya, "ini dua minggu yang lalu." Akhirnya, kemudian saya ini bertanya lagi, "Sebelum dua minggu yang lalu, siapa yang memberikan rizki kamu?" Ya kan? Karena kan baru dibuat dua minggu yang lalu Tuhan pemberi rezeki. Sebelum dua minggu yang lalu siapa yang memberi kamu rezeki? Akhirnya langsung katanya dia angkat kampaknya itu kan kamu mau beli apa bikin ribut? Akhirnya lari. Ya. Baik, jadi agama itu adalah dinullah. Agama Islam adalah agama Allah yang bersifat universal. Islam sebagai agama din yang berlaku bagi seluruh manusia di setiap tempat dan waktu. Kemudian Islam sebagai agama yang idealis misalnya, namun selalu ya menjaga kondisi manusia yang realistis. Jadi Islam itu Subhanallah bisa menggabungkan antara idealisme dengan realistis, dengan realita. Dan demikian ketika kita berdakwah, jadi jangan dalam berdakwah itu kita tidak boleh kemudian realistis banget, apa namanya e, idealis banget, tapi nggak sesuai dengan keadaan katakanlah contoh misalnya dahulu ya ada namanya kelompok Hizbut Tahrir yang sudah dilarang ya sekarang sama pemerintah apa itu dakwahnya ayo kita dirikan khilafah ayo kita dirikan khilafah tapi antum bisa nggak dirikan khilafah sekarang ya tentu itu adalah cita-cita setiap muslim gitu kan berdirinya sebuah sistem kehalifahan tapi apakah antum bisa sekarang kemudian untuk menerapkannya seakan-akan mereka bisa melakukan seperti membalikan kedua telapak tangan. Pondok pesantren aja tidak punya bagaimana mendirikan khilafah. Padahal kan untuk mendirikan khilafah itu kita perlu hakim, perlu para kodi yang menguasai ilmu syari. Kalau itu tidak dibentuk dari pondok pesantren, dari awal bagaimana kita akan membangun khilafah. Jadi harus realistis. Ya, Kemudian berikutnya Islam adalah agama yang adil dan seimbang dan lain sebagainya ini. Maruf lanjut. Baik, ini pilar pertama materi dakwah. Kesimpulannya bahwa seorang dai harus terus mengembangkan dirinya dalam eh, apa namanya eh, menuntut ilmu agama. Tapi bagaimana Pak Direktur Baki? Baki asrul Ada 10 menit lagi kata beliau. Ya, ada pertanyaan. Nanti ini ada empat pilar. Sekarang baru satu ya. Mungkin nanti di sela-sela kita ini. taib silahkan saya buka pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang bertanya, Ikhwan. Ada usulan untuk pertanyaan berkaitan dengan materi atau ada usulan lain berkaitan dengan dakwah. Bisa semua sudah ngantuk. Nah. nah kung-kung. Nah. Dari, dari mana peserta dari mana nih? dari mana? Al Selatan. Yeah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawalah. Nanti ada pilar yang keempat. Adalah apa yang pilar yang ketiga ada namanya mad'u. Un. Ya. Ada objek dakwah. Nanti kan pilar kedua ini dai. Dai ini kita. Bagaimana sifat-sifatnya, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dimiliki, nanti akan kita bahas nih. Ya, pertanyaan antum ada di pilar yang ketiga. Nanti akan kita bedakan itu, akan kita bagi sehingga antum bisa ada pemetaan. Nanti ada musyrikun, ada munafikun, ada usah pelaku maksiat dan lain sebagainya. Nanti ada itu. Apa yang menjadi hak dai? Eh, apa yang menjadi hak apa? Madu. Un. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka? Orang masuk Islam dengan berbagai macam motivasi. Ada motivasinya terkadang tadi uang, karena makanan, karena pernikahan. Tidak menjadi masalah. Semoga setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan hidayah pada yang bersangkutan. Minimal setelah itu dia adalah memiliki kesiapan untuk apa? Kesiapan untuk untuk menerima Dakwah dan nanti Insya Allah akan kita jelaskan di pilar yang ketiga ya. Ada yang teman lagi. Sudah ngantum semua semangat orang mentawai. Jauh-jauh semua ya. dari si kakap si kakap. Tidur si kakapnya. Si kakap ya? dari si kakap kayaknya tidak bisa tidak tidur. Si kakap kan di laut. Kalau yang di daerah sana kan sinaga gitu kan. Ada ikhwan? Ada lagi? Topejat? Ini ada sinaga nih. Orang sinaga dari Medan. Ada ikhwan? Ada. Ada lagi? Nanti sholat materi besok masih ada lagi kelanjutannya. Nanti kalau mau bertanya juga bisa dalam bentuk tulisan. Kalau berani-berani bisa tulis. Nanti kasih bisa dibacakan. Nanti materi ini nanti dikirim pakai grup iya. di grup WhatsApp sehingga antum nanti kirim materinya lewat grup ya sehingga powerpointnya bisa apa namanya tapi saya kira cukup untuk malam ini ya semoga antum bisa beristifadah. dan bintilah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang insyaallah barokallahu fiqum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh